Puluhan rumah warga di Jalan 3, Kelurahan Marta Jaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, tergenang banjir seolah luput dari perhatian pemerintah. Tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah Pasangkayu membuat sejumlah rumah tergenang air, sehingga warga di Jalan 3 terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sayangnya, korban banjir di wilayah tersebut seolah tak mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Padahal, jika malam hari tiba, kondisi air di pemukiman warga mengalami peningkatan. Hal tersebut diungkapkan Ketut Sutindi saat dikonfirmasi di lokasi banjir. Ketut juga menyebut jika warga di lokasi banjir butuh bantuan, sebab sejak dilanda banjir, warga yang mayoritas petani tak bisa beraktivitas. Selain rumah warga, banjir juga merendam kebun dan jalan-jalan utama. Akibatnya, aktivitas warga di Jalan 3 lumpuh karena bencana banjir. Iya, sanu memasak sama tetangga-tetangga. Kalau enggak bisa, kalau dimasuki rumahnya dengan air, masak dia dengan tetangga. Ya, mudah-mudahan lah pemerintah kita setempat bisa memperhatikan kita, memberi apa adanya di sumbangan nafkah. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jamaluddin, Jurnal TV, mengabarkan.